Dulu orang jahiliyah, kaum jahiliyah itu kalau berkorban, menyembelih binatang kurban, itu darah kurbannya dioleskan ke Baitullah. Jadi darah itu dioleskan, jadi Baitullah itu amis darah, Ka'bah. Dengan anggapan bahwa Allah perlu disuguhkan, dipersembahkan darahnya, dagingnya. Dan pemahaman perilaku semacam ini menjalar kepada semua keyakinan di belahan dunia yang lain dengan berbagai macam konsep keyakinan, kepercayaan, animisme, dinamisme.